di ladang timun, guys. Milik Pak Haji Otip. Ini udah berapa bulan, Pak? Kalau panennya gitu, timun. Oh, setiap seling hari panen. Biasanya berapa bulan sih, Pak, dari nanam? Paling juga 42 hari. 42 hari nggak ada 2 bulan. Nah, itu guys. Panen timun itu tidak sampai 2 bulan. 40 hari sudah bisa memanennya. Guys, indah sekali ya, suasananya nyaman, ada empang di dekat terasnya nih, suasananya memang nyaman. Jambu ya, lagi makan jambu. Tahu empangnya Pak Yunus ya, Dek? Tenar juga Pak Yunus. Terima kasih deh ya. Dari Langkung, Bu. Punten, Bu. Kita jalan terus, guys, ke atas. Tadi di kebun timun itu pintu belakang, sekarang kita pindah ke pintu depan, guys. Beliau sudah menunggu di depan tuh. Assalamualaikum. Untuk memasuki halaman rumah diawali dengan rumah ibadah, guys. Langgar yang sederhana namun tetap asri dan bersih. Masuk di rumahnya disambut dengan bunga-bunga yang indah, guys. Bunga yang cantik-cantik. Insya Allah secantik hati penghuninya. Nah, nih sebelum kita bersalam-salaman, kita cuci tangan dulu, guys. Sudah ada air dari gunung di depan rumahnya, tapi agak buntet karena baru turun hujan. Sementara teman-teman masuk ke ruang tamu, saya coba langsung ke dapurnya aja deh. Punten, Bu. Tuh, dapurnya alami. Apinya pun enak dalam masakannya. Yeah. Ayo tuh makan dulu. Iya. Nyalami guys pakai kayu, guys. Ini kayu sekalian ngeringin, Bu, ya. Iya. Bawa masak atas keringin. Iya. Yeah. Yeah.
Nah, ini cuma masak air doang. Masak air. Iya, kalau mandi ngirit punya air panas. Terima kasih, Bu ya. Makannya tinggal metik, Bu ya. Asik ya. Iya. Tinggal ke Pohan di sini. Oh, Pohan. Iya. Di pecel lele juga banyak itu, Bu. Di sini tinggal metik, di sana beli, Bu. Mau, Pak. Mau. Bawa bibitnya. Bibit. Oh, bisa tanam ya? Iya, bisa. Ini mah cepat tumbuh. Cuman kan cuacanya beda, Bu. Oh, iya. Panas. Bukan, panas. Iya, panas. Ini dia maunya tempat udara dingin, iya, Bu. Ayo mandi. Nih tempat mandinya enak banget ini. Aduh, segar. Ini air dari gunung, Bu, apa pam? Dari gunung. Dari gunung. Ya kalau ada hujan ini keruh. Oh, gitu. Kalau enggak ada bening. Baru separuh kan. Baru separuh ini. Iya. Waduh. Semuanya 60. Waduh, lebaran asik dong ya. Iya, penuh di sini. Kalau makan enggak di rumah di sini makan bisa. Nah, menantu 6 dari yang satu ada yang 3, ada yang 2, ada yang punya 7. Nah. Ya, singkong ya. Ya, ada di kampung. Ini yang disebut buras ya. Buras cocoknya dengan kerupuk. Inilah kami disambut warga di sini, disuguhin kopi, buras, kerupuk. Waduh, lengkap sekali ini, Pak. Mari Pak, mari. Waduh. Ya, ya, ya. Ada. Jadi sambutannya komplit sekali nih, Pak. Ya. Sudah makan sore segala ini. Soalnya kalau tadinya itu rencana ini saya suruh ambil ikan. Iya kan. Wah, ini Pak ada ikan. Ada ikan asin. Ada. Ya, ini labu. Labu ini bermacam-macam ada apa? Lalap, buncis, timun, cekokak, pohon ini. Ini pohon oh lencah ya, lencah. Oyong nih. Oyong. Ayam timun. Timun, ya, tempe. Waduh, lengkap sekali ini pepes labu. Tradisional Jawa Barat. Pare. Pare ini pare nih. Nih. Ikan apa tuh? Nila. Nambah yang itu sama ininya. Garamnya nambahnya. Pohan. Ini guys, hidangannya guys. Kita bertabur sama dengan suasana ceria dan alami dan memuaskan. Terima kasih, Pak ya. Oke, sampai di sini dulu, guys. Jumpa kita insya Allah lain kesempatan kita jumpa kembali. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.